Legenda hidup Persebaya resmi bergabung dengan Borneo FC. Legenda hidup Persebaya resmi bergabung dengan Borneo FC. Dilansir dari suarasurabaya.net, Jackson F. Tiago legenda hidup Persebaya resmi bergabung dengan Borneo FC Samarinda sebagai Direktur Akademi. Tim berjuluk Pesut Etam itu merekrut Jackson F. Tiago sebagai upaya untuk lebih mengembangkan potensi pemain muda di Borneo FC, pelatih dengan segudang prestasi dan pengalaman di sepak bola Indonesia resmi bergabung bersama Pesut Etam, tulis Borneo FC. ID akun Instagram resmi Borneo FC, Rabu, 3 Februari 2024. Jackson F. Tiago sendiri didatangkan oleh Borneo FC setelah tim asal Samarinda itu telah resmi berpisah dengan Purwanto Suwondo yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Akademi Borneo FC. Resmi hengkangnya Purwanto Suwondo dikabarkan oleh Borneo FC kemarin. Sehari setelahnya skuad Pesut Etam langsung mengabarkan bahwa Jackson F. Tiago merupakan pelatih yang mengisi kursi direktur akademi tersebut. Seperti diketahui, Jackson F. Tiago merupakan sosok yang memiliki histori panjang bersama Persebaya. Pria kelahiran Brasil itu, selama bersama skuad Bajul Ijo selain pernah menjadi pemain juga pernah menjabat sebagai pelatih. Petualangan terakhir Jackson F. Tiago sebelum resmi berlabuh ke Borneo FC, yakni menjadi direktur teknik di tim Persis Solo. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam satu nyali, Wani.